Terus kalau misal udah kalau di luar ngumpul karena langsung ngegas lah langsung ngegas. langsung ngegas pun di kamar ani itu gede nih langsung ngegas terus mereka aku loh pas mereka ini aku pas ambil ini batu ngelak petik ngecek kalau kau beli ini batu ngelak terus kalau suatu pun itu tonggol terus kalau bandar mentor itu terus ini dikuarani ukuran apa pijar ya. Saat ini pucuknya bolong bang ya. Krowok ya. Sampai aku durang puluh-puluh ya. Ini saya ngebeli besok nih bang. Yang jebol mau jembatan. Ini pokoknya nggak ada sepecara dikasih nang. Langsung pulang ke. Ini lah wasol teng Majang muter loh. Ini lewat Malang bah. Lewat pun sih. Berapa bulan ya? Bulan sakit. Lewat Tempur Sari sakit. Dan gue. Oke. Pokok renang dulu. Ya berlaut. Pak hewan tembudi. Teng mriko teng sisi teng Majang. Oke, selamat ya. Mau kalau ini suwon nih, Pak. Dalune teng mriki nggih Mas Iwan. Nggih, murup-murup, Mbah. Rebut kan itu tanda benar. Nggih. Enggak ada pantauan resmi. Ini ada yang nanya pada ini pantauan ada pantauan resminya enggak? Ini kita pantauan mandiri tuh lur. Pantauan mandiri. Jadi bukan dari pemerintah, bukan dari apa-apa. Kita selama setahun ini ya, hidup mandiri. Ntar saya ngecek baterai tinggal berapa ini separuh kita jarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk yang nanya Cak San sekeluarga aman ya, sehat-sehat semuanya. Terus Mbak Umi sekeluarga juga aman, sehat-sehat semuanya. Kita bikin posko relawan Cak Basman dan juga open donasi yang kita distribusikan ke warga yang terdampak di erupsi Gunung Semeru, terutama di wilayah Sumber Sari Kamar A ya, yang saat ini
sedang mengungsi di Dusun Sriti. Donasi di mana bang linknya? Gimana ya? Mungkin dulur-dulur yang ini, dulur-dulur yang punya yang tergabung dalam grup Cak Basman Semeru itu bisa di ini ditulis di kolom komentar untuk donasinya. Atau bisa kunjungi ke Instagram saya cak_basman_ itu nanti saya upload untuk donasinya, untuk link donasinya. Atau langsung hubungi ke nomor saya di 0811-317-9995, itu nomor WhatsApp saya, di 0811-317-9995. Untuk bantuan yang saat ini sudah berjalan itu kita dapat bantuan juga dari selain dari teman-teman dulur-dulur yang tergabung di grup WhatsApp Basman Semeru, itu kita dapat bantuan juga dari Bandung, dari Ustadz Adi Dayat ya. Ustadz Adi Dayat. Terus untuk besok itu dapat bantuan dari Mbak Dita di Kepanjen, yang Mbak Dita ini profesinya guru. Beliau mengumpulkan donasi dari murid-muridnya yang akan didistribusikan langsung besok pukul 8 pagi ke lokasi kita. Itu dari Mbak Dita di Kepanjen. Terus dari PMI Trenggalek juga sudah mengirimkan sebagian bantuan, sudah sampai sebagian bantuannya. Untuk bantuan berikutnya itu besok juga ya berangkat ya, dari PMI Trenggalek ke posko kita. Terus dari Herbalife Lumajang juga mengirimkan bantuan, cuman kita masih harus ambil ya ke Lumajang ya. Itu karena untuk nyampe ke lokasi sini kita harus memutar lewat lewat Malang untuk ngambil bantuan di Lumajang, karena jembatan, satu-satunya jembatan Geladak Perak penghubung antara Kabupaten Lumajang menuju ke Kabupaten Malang itu terputus. Jadi dari sisi Pronojiwo sini untuk ke Kabupaten Lumajang nggak ada akses lain selain harus memutar melalui Kota Malang gitu. Sebenarnya kalau bantuan dari Lumajang, kalau yang rela atau mau mengantarkan ke sini lewat Malang sebenarnya lebih bagus, karena kita bisa stay di sini berdua untuk mengkondisikan semua yang ada di posko Cak Basman. Kalau nanti kalau salah satu pergi pasti ya bincang lah, ada yang kurang. Siap. Kalau ada yang bersedia dan mau mengirimkan, ya kita berterima kasih sekali, biar Cak Basman dan saya tetap ada di
Pronojiwo sini. Posko mana? Kita posko kita itu tepatnya di dusun Sriti, yang dimana di situ terlokalisir warga yang berada di daerah terdampak, tepatnya dusun Sumber Sari, Kamar A. Nah, itu mayoritas ada di posko kita untuk pengungsinya. Untuk kebutuhan sehari-hari juga, sementara tadi untuk bantuan berupa beras, terus yang dari Bandung yaitu beras, terus minyak goreng, ada air minum, air mineral, terus kalau air saya pikir nggak terlalu Pak deh ya, karena di sini juga air berlimpah di sini, nggak kekurangan. Kesulitan. Terus untuk apalagi baju untuk pakaian itu dari Bandung bawa banyak sekali ya, untuk pakaian pria, pakaian wanita, dan juga pakaian anak-anak itu baru semuanya, bukan bekas. Pakaian bekas layak pakai ya, bukan ya. Itu baru semua yang dibawa dari Bandung. Lalu masker dari PMI Trenggalek, terus sementara itu besok Mbak Dita yang di Kepanjen bawa paminstan, terus paminstan, terus beras juga. Jadi yang sebenarnya yang kita butuhkan untuk jaket nggak perlu. Jadi gini, untuk pakaian itu kita warga masih bisa mengambil pakaiannya ya. Ke rumah masing-masing itu masih bisa. Jadi untuk pakaian tidak kekurangan. Lebih ke untuk makan sehari-hari ya Pak ya. Jadi untuk stok makanan itu lauk pauknya yang kita kesulitan gitu loh. Ya. Jadi kalau ya masa mau makan nasi putih terus gitu. Nasi putih aja. Untuk telur ya, sementara ini kita masih belanja telur gitu loh. Ya. Cuman tiap hari makan telur ya sumpek gitu. Paling enggak ada dana donasi yang kita pergunakan untuk belanja sayur mayur, untuk belanja ikan laut gitu, untuk variasi lah, jadi nggak telur terus gitu tiap hari. Gitu. Gitu, terus untuk apa lagi kebutuhannya ya? Untuk saat ini sih untuk peralatan mandi juga, peralatan mandi, terus sementara itu sih yang paling urgent dan yang paling kita butuhkan untuk itu makan sehari-hari aja. Bonceng pulang begini, kalau kan langsung.